kami di Utak-Utik Motor tentunya ya. Oke, jadi untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membenahi ini guys ya. Motor Honda Legenda untuk Grand Supra sama ini ya. Supra 110. Jadi punya penyakit kayak gini ya. Starternya bunyinya kasar. Kasar bunyinya semua cak 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 kasar banget suaranya. Oke guys. Jadi untuk kasus seperti ini ya. Untuk kasus seperti ini yang harus kita buka atau kita benahin adalah di ini. Di raba-raba dulu guys ya. Ini bisa jadi di area sini. Di poros engkol as angkernya. Bisa juga di gigi penghubungnya, bisa juga di rantai starternya. Oke, jadi yang mudah-mudah dulu guys ya, yang mudah-mudah dulu kita coba bongkar ini magnetnya ini. Coba kita kasih grease biasanya di sini yang menyebabkan bunyi kasar. Oke, coba kita buka dulu. Oke, sebelum kita buka dulu kita dengarkan dulu suaranya guys ya, kayak apa kasarnya. Pokoknya kuasare ngono kuwi ya. Kuasare wae terlalu pokoknya. Oke. T8. Buka baut. Wah guys, ada yang baru guys, lebarnya Mas Aki baru guys. Oh mantap. Hey, lebar baru, rezeki baru. Pacar baru. Ora. Situ gak usah dibuka ya guys. Nanti saja situ guys ya. Oke, selanjutnya yang main ini guys ya, yang obengan plus ini. Ini kita buka. Wih, ada wedang baru guys. Wih, ada kopi. Mantap. Yes. Kopi sudah datang, kerja pun semangat. Warnanya guys, menghitam. Menghitam parah. Ini kalau dia tengok ini, kelihatannya ini. Waduh, oblak ini guys. Parah ini. Pengen gitu ini, mencilik ini. Lah kok parah ini? Waduh, kita lengok guys ya. Ini angkernya udah kemateng, kemakan sebelah sini saja ini. Dan untuk kasusnya ini, untuk kasus bunyi kasar ini di sini guys ya. Ini apa namanya ini klaker, klaker dinamo ini udah oblak nih dari rumahnya ini. Makanya dia suaranya kasar kayak gini. Aduh, parah. Ya bunyi lah dandan ini kok. Nah, kayak ini bila dandan ini, susah ini. Dilem biru. Jadi kalau sebelum kasus yang sudah-sudah ya. Kasus yang sudah-sudah itu bunyi kasar itu dari sana. Ini. Ini santukan ini. Angkernya ini, di sana itu guys ya.
itu biasanya kering, nggak ada stempelnya, jadi bunyinya suaranya kasar. Jadi kalau untuk kasus kali ini, gini gimana? Jadi untuk kasus yang sudah-sudah kayak ini guys ya, kasus yang sudah-sudah ini biasanya ini kering. Nah sana itu kering, yang ujung sana ini ya. Tapi ini masih basah nih ya, masih basah stempel nih ya, ini masih basah. Jadi untuk kasus kali ini ya, untuk kasus kali ini bunyi suara kasar itu karena ini ya, ini laker oblak, ini sama rumah-rumahnya ini ya, sama rumah-rumahnya ini oblak semua ini. Jadi kita harus tanya orangnya dulu ini ya, tanya orangnya dulu gimana, apa mau ganti dinamo starternya atau apa ya. Karena ini sudah cukup parah guys ya, sudah cukup parah. Jadi untuk sementara begitu aja guys ya, kita nanti tanya orangnya dulu apakah orangnya mau ganti dinamo starternya atau enggak. Ini dan ini pun angker sudah kemakan separuh ini ya, udah makan separuh, brostelnya udah mau habis. Sedangkan untuk penggantian angker sama brostelnya ini pun udah cukup lumayan juga harganya ya. Ini angker di sini kisaran harga 80-an guys, 80-an. Kalau brostel nih, kalau di sini ya beda di tempat kalian mungkin ya. Kalau tempat kalian mungkin brostel nih sama ongkos jasanya ini sudah 35-an guys ya, udah sekitar 35 ribuan. Kalau dihitung-hitung udah 110 guys ya, 115, sekitar 115 untuk penggantian angker sama brostelnya, belum sama lakernya. Anggap aja 15 ribu, udah 130. Kalau dihitung-hitung kan mending beli dinamo baru, sekitar 150-an udah jos lagi. Oke, jadi kita tanyakan orangnya dulu kaca nanti kayak apa, mau diganti baru atau dibalikkan kayak gini aja. Kalau ini dibenahin pun percuma nanti ya, nggak lama pasti akan rusak lagi. Oke, begitu guys, begitu bosku untuk kesempatan video hari ini. Semoga ada manfaatnya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, jos guys. Parah bosku, parah.